macet. Wah, ada yang patahin itu betul. Kesadaran soal parkir kendaraan dengan benar masih bisa dibilang sangat rendah. Sampai gak peduli perilaku tersebut ngerugiin pihak lain. Warga lain yang kesal kadang ngerjai balik pengendara yang parkir sembarangan buat ngasih efek kapok sama mereka. Kayak Pak Sutri satu ini yang mobilnya lecet kegores pintu toko yang dipakai parkir oleh mereka. Menurut keterangan, awalnya Pak Sutri Sepuh itu memarkir mobilnya percis di depan pintu sebuah toko yang masih tutup. Beberapa saat kemudian saat toko dibuka, pemilik ruko terkejut karena ada sebuah mobil terparkir tanpa izin di depan tempat usaha miliknya. Pemilik toko mengadu sudah mengadukan kejadian itu ke Dishub setempat dan nunggu cukup lama pemilik mobil sampai akhirnya mutusin buat buka pintu toko. Karena udah kadung emosi, pemilik toko membiarkan pintu toko itu mengenai bodi samping mobil sampai lecet. Gak terima bapak-bapak pemilik mobil itu kemudian ngomelin pemilik toko. Tapi karena dikasih tahu ada CCTV di atas, bapak tersebut terlihat meredam emosinya dan mutusin buat pergi. Bego, tahu macet tapi parkir di tengah jalan tuh, mobil bego tuh. Kemacetan emang bikin kesel, apalagi kalau tahu penyebabnya gara-gara perilaku egois, pastinya bikin tambah kesel. Kayak mobil merah satu ini yang parkir makan jalan di jalan sempit sampai bikin macet total. Warga yang kesal lalu mengerumuni Brio merah itu. Mereka nyari-nyari sang sopir namun tak muncul-muncul. Saking lamanya gak muncul, perekam sampai melontarkan kata-kata kasar gara-gara ulah sopir Brio merah itu. Bego, tahu macet tapi parkir di tengah jalan tuh, mobil bego tuh. Parkir di situ lagi macet, bisa parkir-parkir di situ tuh. Platnya R1183. Ini jalan macet, wah macet gitu. Bisa parkir tuh mobil Brio merah tuh. Parkir sembarangan tuh. Ini platnya tuh. 1283 kak. Dikata lapak, Pak, itu macet panjang, Pak. Mikirin dong, Pak, orang banyak. Bukan itu, bukan lahan pribadi. Sopir angkot satu ini juga tak kalah bikin geram. Mau makan aja bikin orang lain susah. Gimana enggak? Sopir angkot itu dengan santainya markirin angkotnya di badan jalan Cipinang Muara 2 Jaktim, sementara dia enak-enakan makan tanpa menghiraukan kemacetan yang dia bikin. Padahal kalau dilihat-lihat kondisi di sana masih ada space bahu jalan yang seenggaknya bisa buat parkir selagi si bapak makan. Saking keselnya, mak-mak yang ngerekam kejadian itu turun tangan buat ngelabrak sopir angkot yang lagi makan. Ajaibnya si bapak tetap santuy makan, walau diomeli dan disebut gak punya rasa kemanusiaan oleh emak-emak itu. Contoh sopir angkot gak punya peri kemanusiaan. Orang macet gak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata lapak, Pak, itu macet panjang, Pak. Mikirin dong, Pak, orang banyak. Bukan itu, bukan lahan pribadi. Kalau mau parkir, cari tempat parkir. Ini contoh nih. Kebon kacang raya macet. Wah, ada yang patahin itu betul. Beda lagi LCGC satu ini yang spionnya dipatahin orang gak dikenal rantaran cari gara-gara parkir di jalan. Gimana enggak LCGC putih itu parkir di bahu jalan tapi nutup setengah badan jalan. Hal itu tentu saja menghambat laju kendaraan lain yang akhirnya bikin kemacetan panjang. Duh, padahal di tempat parkir legal paling juga bayar 10.000. Tapi gara-gara egois nih, malah jadi harus ganti spion 700.000. Apes, apes.
Macetnya gara-gara mobil ini nih. Kebun kacang raya macet. Wah, ada yang patahin itu mati. Aduh. Harganya 700.000 itu. Patahin kayaknya. Kasian juga sih kalau ada patah gitu ya. Mak-mak ini juga kena apes gara-gara parkir mobil sembarangan. Kejadiannya terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dia nggak bisa nahan tangis gara-gara mobil mewahnya diserempet truk. Mak-mak itu ngamuk-ngamuk nyalahin sopir truk lantaran udah bikin Lexus miliknya ringsek di bagian bodi samping. Gimana gak keserempet, Bu? Markirnya aja makan jalan sampai keluar dari marka pembatas. Kalau udah gini mau nyalahin sopir truk juga percuma. Jangan begitu. Emosi. Boleh gitu, Bu. Jangan apanya. Kalau posisi mobilnya di sini enggak, kalau datang polisi biar sama-sama menyaksikan. Iya. Enak. Kalau parkir Bu enggak kayak gini, Bu. Makan jalan nih namanya. Iya, berarti kan bilang sama sopir Ibu, jangan cuma menang sendiri. Ini posisi parkir macam mana ini? Kalau mau parkir di lahan orang sebaiknya izin dulu ya dan lihat-lihat keadaan sekitar. Kalau enggak, kejadian kayak Brio ini bisa menimpa kalian. Brio abu ini dibikin penyok Pajero Sport gara-gara parkir di depan rumah orang. Entah sengaja atau enggak, Pajero hitam itu langsung menghantam mobil Brio yang lagi anteng diam di badan jalan. Padahal mobil yang cukup elit ini punya sensor parkir dan kamera mumpuni biar gak nabrak-nabrak kalau parkir. Netizen bilang sih ini buat ngasih efek jera biar gak parkir di lahan orang tanpa izin. Udah parkir di lahan orang, posisinya pun di luar nulur. Gimana enggak kesel coba? Mobil putih ini parkir ngalangin jalan sampai nutup setengahnya. Warga jadi kesel dan melakukan sedikit kejahilan. Mobil ditempeli peringatan dan bannya pun digembosin. BTW TKP ada di Jalan Hidup Baru di Jakarta Selatan. Hey, bocor ngapain? Kalau mau parkir lama sebaiknya di tempat legal dan aman ya kak. Kalau enggak malah bisa bikin ruwet. Jangan kayak mobil sedan satu ini yang endingnya malah diseret truk. Disebutkan dalam keterangan, mobil putih itu parkir di jalan dan menghalangi laju truk yang emang butuh space luas biar bisa lewat. Sopir truk udah ngelaksonin mobil itu tapi pengemudi tak kunjung datang. Karena driver sedan gak muncul-muncul, truk akhirnya menghantam mobil itu sampai terseret ke persimpangan.